Hai sobat leh, bareng lagi sama gue Evi di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di lem kreatif. Wah, ya gue hari ini sedih banget. Di video ini gue sedih banget ya, banyak perubahan yang mendasar dari Durango. Yang pasti menurut para orang banyak itu lebih better, tapi kalau gua sih, gua dari segi apa ya, gua pemain yang udah sering main, menurut gua ini perubahan ini apalagi dari combatnya ya, kalau gua agak perlu penyesuaian banget, dimana kalian bakal rindu nih momen-momen seperti ini ya. Jadi seperti kita bisa ngetap posisi saat battle itu kita bisa ngetap dan larinya itu bakal kenceng ya. Jadi kita bakal bisa lari kenceng kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kita bakal lari cancel. Cuma emang ada kekurangannya ya dengan sistem tap yang dulu itu. Jadi yang pertama, kita sering kita tuh kliknya itu klik di no lain ya, atau misklik, istilahnya tuh misklik. Jadi kita misklik, jadi kita tidak enak mana-mana. Terus juga dari segi movementnya itu emang sih kalau dari server Durango itu bakal lebih berat, karena semakin kita sering gerak, semakin kita sering ini ya, sering berpindah-pindah tempat, maka itu bakal meningkatkan beban si servernya Durango ini. Jadi mungkinan itu salah satu penyebab lag yang terjadi pada server game Durango itu seperti itu ya. Makanya update kali ini diubah combat sistemnya. Jadi combat sistemnya bakal seperti ini ya sobat, dimana kita battle sistemnya ini kita bakal pakai joystick ya, joystick sebelah kiri, lalu kita bisa ngezoomin ya. Jadi enak ini dulu gua juga pingin banget. Jadi kita bisa ngezoomin, ngezoom out, ngezoom in saat kita battle itu, kita apalagi kalau PvP itu enak banget. Jadi kita larinya kemana ataupun lagi war itu kita bisa tahu daerah sekitarnya. Terus untuk cancelnya pun tinggal satu klik. Di luar dari semua update yang combat tadi dan berbagai macam ya, mungkin nanti ada banyak juga yang ngeluh tapi juga banyak yang suka. Lalu di sini ada penghilangan evasion ya. Jadi di sini tuh harusnya ada pasif Eva, di sini ada pasif Eva tapi dihilangkan ya sobat. Jadi nilai evasionnya atau auto evasion yang ada pada karakter kita itu bakal hilang. Jadi kita bakal tergantung sekarang, jadi tergantung ke makanan sama pakaian. Oke, kalau gitu karena gue WPC, gue bakal ngebahas senjata. Jadi ada event senjata ya sobat, ada event untuk civilized weapon. Civilized weapon ini kalian bisa dapetin di tax, lalu di sini di tax, lalu di paling bawah nih. Nah ini civilized weapon event. Civilized weapon event ini kalian bakal dapetin tiga pattern atau tiga pola. Yang pertama pola bow,
level 60 lalu ada pola lens atau tombak ya. Jadi kalian bakal dapet pola senjata tombak khusus Civil Island level 60. Lalu yang ketiga kalian bakal dapetin pola ini ya, kapal dua tangan untuk khusus Civil Island. Nah, ini ya, bentuknya ini gua udah gualan sobat. Jadi bentuknya bakal seperti ini. Nah, sebenarnya ini Civilized Two Hand Axe. Jadi ke kapak dua tangan Civilized. Sebenarnya ini untuk kepalanya itu kalian bisa pakai level di bawahnya ya. Minimal tuh level 30 kalian bisa dapat. Cuma kita bakal nyoba bikin yang level 60 ya. Kita bakal coba bikin level 60 semuanya. Kita coba contoh lagi lensnya. Untuk lensnya itu tombak ya. Ya ini ada Civilized Lens. Civilized Lens ini juga minimal 30. Dan kalian bisa cek ini bisa macam-macam ya. Bisa kalian pakai tulang ataupun pakai tulang. Pakai batu pun bisa ya. Kalian bisa pakai tombak dari batu. Cuma gue bakal bikin yang versi pro-nya sobat, karena ini gue udah ngelen ya. Jadi gue udah ngelen skillnya. Jadi gue udah ngelan X-nya, ini gue udah mentokin ya sobat. Nah ini gue udah mentokin, lalu lensnya, spearnya tuh gue udah mentokin, dan gue udah bikin kepalanya ya, ujung-ujung kepalanya udah gue bikin. Nah di sini gue udah bikin ada tiga ya. Jadi yang pertama ada bow. Jadi gue bakal bikin bow civils. Nah ini ya, kita bakal cek, coba kita scroll, ternyata bisa civils bow ya, bener ya. Jadi Wira ini bakal jadinya level 60. Lalu gue juga bikin Iron Spear ya. Jadi gue juga udah bikin ini kepala tapak dua tangan ya. Dan ini bisa jadi Civilized Two Hand Axe. Kita bakal lihat hasilnya. Gue bakal visit ke Civilsnya Yuki ya. Gue bakal visit ke Civilsnya Yuki. Kebetulan kita udah janjian di sana. Cie, janjian. Jadi gue bakal visit dan bakal gue craft di sana. Kita bakal langsung craft dan kita cek saja nanti hasilnya bagaimana. Yuk kita langsung visit ke domainnya. Dan kita sudah sampai di Civilized Island-nya. Oh, lagi apa dia di situ? Kita udah sampai di Civilized Island-nya dan kita masukkan dulu pet-nya karena biar tidak kelihatan banyak ya pet-nya. Halo. Hai. Ini mejanya udah jadi. Kita bisa craft nggak ya di sini? Kita coba cek kita bisa craft. Jadi kita perlu mejanya ini dikasih gratis ya sobat maling. Jadi kita dikasih meja gratisnya itu ada di tax. Kita dikasih meja gratis sama polanya ya sobat. Kita udah dikasih meja gratis sama polanya. Ini mejanya di mana ya? Kalau nggak salah sih mejanya, sebentar ya, mana ya mejanya? Ah, ini mejanya. Ini Civilized Island Workbench. Nah, kita dapat mejanya. Nah, sebelum gua craft, gua bakal nyoba satu hal yang mungkin jadi pertanyaan, apakah kalian perlu skillnya ya? Kita bakal unlearn sekarang. Karena gua tadi itu perlu bikin kepalanya, maka gua learn dulu. Kita bakal coba kita unlearn untuk yang level 60 ya. Apakah bisa ya tetap bisa jadi level 60 atau enggak? Kita bakal coba kita unlearn dulu sini, unlearn. Lalu kita untuk bow-nya kita juga unlearn lagi ya sobat. Kita unlearn semuanya. Kita coba nanti kita unlearn lagi kalau misal tidak bisa ya. Kita cuma gue cuma penasaran aja kita, apakah kita harus ngelearn atau enggak. Kita bakal coba secek. Oke, okay? Nice. Nah, sekarang kita bakal langsung nge-craft apakah tetap bisa atau enggak. Kita bakal cek Civilized Two Hand Axe ya. Kita bakal coba ternyata bisa. Kita bakal long stick. Lalu kita perlu rope dan kita perlu jadinya. Wow, ternyata bisa ya sobat. Kalian tidak perlu skillnya karena kalian tadi udah dapet patternnya atau polanya. Itu kalian tidak perlu, cuma untuk bikin kepalanya tetap kalian perlu skillnya. Jadi kalian bisa unlearn itu setelahnya. Kalau gitu aku bakal kita dikasih jogetan sobat. Loh, mana dia? Kok hilang? Oh, dia DC namanya sobat. Kalau gitu kita bakal langsung craft saja. Kita bakal langsung craft di sini. Kita bakal bikin kapak. Oke, okay? Kita bakal bikin kapak. Kita udah makan ya. Kita udah makan jadi biar sekarang jadi bisa geser gini sobat. Aku baru tahu jadi.
Jadi kita sekarang nggak ke bawah, tapi kita geser seperti ini. Oh, oke. Kita bakal langsung craft saja. Kita bikin civilized kapak. Oke, kita bakal langsung craft di sini. Semoga jadinya best creation ya, sobat. Kita bakal langsung craft di sini. Bagaimana jadinya? Apakah perlu meja nggak ya itu sebenarnya? Kayaknya nggak perlu meja gitu ya. Oke, nice. Kalau gitu kita bakal langsung nge-craft sekarang spearnya ya. Spearnya sekarang kita bakal mana ya spearnya tadi? Kita bakal nge-craft spearnya, sobat. Civilized spear ya. Civilized spear kita bakal langsung craft di sini. Kita bakal langsung craft. Semoga best creation gitu. Jadi untuk kita melihat hasilnya ya, apakah buffnya itu masuk atau enggak. Kita bakal coba craft sini. Wow, best creation, nice. Kita bakal langsung cek ya nanti hasilnya bagaimana, apakah muncul atau enggak si buff attack dari best creation ini atau enggak ya. Kita bakal langsung cek nanti. Lalu kita bikin yang terakhir adalah civilized bow. Civilized bow ini kita bakal bikin. Wow, kita bahannya udah lengkap ya ini. Kita bakal bikin, langsung kita craft. Semoga ini best creation juga. Kita bakal langsung cek sini hasilnya bagaimana, sobat. Dan wah, nice. Wow. Dan ternyata kita cek hasilnya. Wah, ternyata buff-nya itu tidak masuk, sobat ya. Kalau bisa cek lagi, tadi sebenarnya ada buff. Jadi gue udah nyiapin emang ada buff dalamnya. Ternyata buff-nya itu nggak masuk, sobat. Buff-nya itu nggak masuk dan okay. Jadi ini tidak bisa di ini bisa sepertinya bakal bisa di kita coba ini ya. Kita coba pasang paku, bisa nggak ya kita coba pasang paku, sobat? Bisa nggak ya kita coba di sini? Oke, ada bisa, tetap bisa ya. Tetap bisa walaupun palunya nol, itu tetap bisa dimodified atau dipasangin paku, sobat. Dan ini 30D. Jadi duranya itu berdasarkan hari di sini. Kalau yang gue lihat dan temen gue udah bilang ya, ini berdasarkan hari, itu tidak berdasarkan pemakaian, sobat. Jadi inilah hasil senjatanya. Jadi gue bakal coba langsung pakai. Kita bakal coba langsung pakai. Loh, kok tidak ada? Kita mungkin cek yang lainnya ya. Kita coba cek kapaknya di sini. Kita coba cek kapaknya, kelihatan nggak, sobat? Wow, tidak ada juga. Tidak ada. Oh, ini masih loading ya. Wow, ini kapaknya. Wah, ini kapak barunya, sobat. Oke, sekian dulu video gue dari gue. Ini kebetulan gue juga ini makanan event yang baru ya. Makanan event yang baru ternyata ada buff tailoringnya. Oh, jadi tailor ya. Oke, terima kasih ya udah dimasakin, Yuki. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau saran video yang pengen gue research ya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat dan berguna ya buat teman-teman kalian. Dan semoga dengan update kali ini kalian bisa semakin cinta dan main Durango ke depannya. Lalu kalian semakin betah ya, jangan sampai pindah-pindah game tentunya. Terima kasih dan see you on the next video. Bye-bye.